Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih, dan barang siapa ada dalam hal tawajuhnya dan awal qasadnya dan nihayah amarnya tuntutnya dengan dia baginya dan usulnya dengan dia kepadanya dan rujuk daripadanya baginya, maka adalah demikian itu dalil atas sah kesudahannya dan sampai ia kepada derajat yang kamal. Min alamatin nujhi fi nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Jadi insyaAllah kita sambung perbicaraan kita sebelum kita apa cuti raya apa semua, iaitu satu peringatan daripada Syekh bin Atha'illah sebelum ni mengingatkan kita apa juga kita buat dia akan jadi payah kalau kita bergantung dengan diri kita sendiri. Tapi perkara yang payah ni akan jadi senang apabila yang kita lakukan itu mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dipermudahkan, jadi mudah bila mendapat pertolongan, bantuan dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lanjutan daripada itu, bagaimana kita nak mendapat supaya kesudahan kerja buat kita tu berjaya. Syekh bin Atha' mengingatkan kita, mula pekerjaan tu kena betul. Apa saja kita nak buat, permulaannya niat dia, qasad dia, tindakan kita mesti betul. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikut lunas-lunas undang-undang hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Bila mula tu begitu, sudahnya insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira urusan dunia atau urusan akhirat. Soal perniagaan ke, rumah tangga ke, kerja buat apa pun, apa-apalah. Mulakan dengan jalan yang betul. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa bercahaya pada bidayah dia, permulaan dia, akan bercahaya pada sudahnya. Kalau mula tak betul, ujung tak betul. Kita masuk apa lebuh raya. Contoh kita masuk lebuh raya. Kita nak pergi mana? Contohnya, dia akan ada panduan tu. Oh, ke kiri utara, Pulau Pinang, Bukit Kayu Hitam, contoh. Ke kanan Ipoh, Kuala Lumpur. Mula-mula tu kita nak masuk ke mana? Kita nak pergi mana? Oh, kita nak pergi utara, masuk belah kiri, InsyaAllah sampai ujung dia. Oh, kita nak pergi Kuala Lumpur, masuk belah kanan, dia akan sampai kita punya ni. Kita pergi ikut belakang Kaltek tu. Nak pergi mana? Dia akan tulis. Nak pergi Pulau Pinang, Ipoh apa, Taiping, ada tulis. Pergi kiri. Nak pergi mana lagi? Kita nak pergi ke apa nama, Kuala Lumpur, Johor Bahru. Masuk ke kanan. Mana matlamat kita? Matlamat kita nak pergi Pulau Pinang. Masuk kiri. Bila betul jalan dia, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat dengan Pulau Pinang. Tapi kalau kita masuk jalan ke kanan,
makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Bukan makin lama makin dekat. Bila tak betul mulanya, sudahnya pun tak betul. Betul pada mulanya, insyaAllah ujungnya akan tercapai segala matlamat cita-cita kita, insyaAllah. Baik, berkata perkara ini, kata musannif rahimullah ta'ala. Dan barang siapa ada dalam hal tawajuhnya, kita bertawajuh, makna kita menghadapkan wajah kita, muka kita kepada Allah. Wajah tu wajhalil ladzi fatharas samawati wal ardh. Ku hadapkan wajahku, mukaku kepada Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Apa saja kita buat dengan tujuan satu matlamat, nak menghadapkan muka kita, wajah kita kepada Allah. Nak tunduk dan patuh segala perintah Allah Ta'ala. Dan awal khasatnya. Awal khasatnya tujuan dia mula-mula nak buat apa pun. Mana kata nak bertawajuh dengan Allah. Nak menjadi hamba Allah. Nak beribadat kepada Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Supaya aku ni dikasih oleh Allah. Dan aku ni diredai oleh Allah. Itu niat kita. Kita buat apa pun. Dan nihayah amarnya. Nihayah ni kesudahan pekerjaannya itu. Dengan dia baginya, insyaAllah. Kesudahannya, kita akan berjaya dan dekat diri kita dengan Allah Ta'ala. Dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awal tawajuh kita, awal muwajahah kita. Awal pemuraan kerja buat kita kerana Allah. InsyaAllah, kita akan mencapai matlamat yang kita tuju, insyaAllah. Dan usulnya dengan dia, usul ni sampai. Sampailah kita pada matlamat untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan rujuknya daripadanya baginya. Rujuk makna kita kembali kepada Allah. Apa-apa rujuk Allah. Kadang-kadang kita dapat pujian dalam kerja buat kita. Kita nak buat di kota raja ni kan senang kan. Tapi kalau niat kita betul, apa tujuan kita? Matlamat kita betul. Ujian tu biasalah. Maka ketika kita menghadapi ujian, kita kembali rujuk kepada Allah. Apa saja Allah lakukan ni memang ujian. Biasalah, kerja baik mesti ada ujian. Ala innal jannata hufat bil makarih. Nabi beritahu, jaga-jaga. Sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Kita buatlah kebaikan. Apa saja akan diuji oleh Allah SWT. Ujian ini sebagai pengalaman. Kita masuk lubuh raya. Mudah tak mudah jalan dia? Story dia. Ikut jalan lama ni, jalan parit tu. Kono, 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 kono. Payah tak? Payahlah kan nak? Tapi dalam kepayahan tu, dia ada hikmah. Kalau kita pergi tempat kaya Batu Hampang, ikut jalan parit, kita akan jadi pemandu yang mahir. Tak lagi tukar dia, lagi tekan brek, lagi macam-macam cerita. Tengah duduk jalan elok, kabin lintah jalan lah, lembu lintah jalan lah. Tangan kita hidup, main gear, main kelas, kaki kita sentiasa tekan brek, tekan minyak. Walaupun payah, kita dapat kemahiran, pengalaman daripada ujian-ujian itu. Inilah kehidupan kita. Pernah dengar tak cerita? Anak orang asli hilang 2 minggu. Balik sekolah, tak sampai rumah. Pergi sekolah, tak ada di sekolah. Cari 2 minggu. Jumpa-jumpa steady je. Cuba anak kita hilang dalam hutan 2 minggu. Minum air sungai, tak boleh senak perut. Ya, tak ada masalah. Air sungai dia boleh minum. Pucuk-pucuk daun dia boleh makan. Rupanya orang yang dididik dengan kesusahan itu, mudah bagi dia hidup. Jadi kesusahan ini makna pengalaman. Kita dapat pengalaman daripada kesusahan. Hikmah dia, kita orang yang ada jati diri, ada kekuatan, ada kemampuan dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi
Bila kita mulanya betul, nihayah amarnya, nihayah amarnya tuntutnya dengan dia baginya. InsyaAllah sampai. Ya. Dan usulnya dengan dia, usul ini sampai kepada Allah Ta'ala, sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah di akhirat besok. Kita nak menuntut ilmu ni. Niat nombor satu kerana Allah Ta'ala. Apa kerana Allah? Pertama kita nak keluar daripada lembah kejahilan. Jahil ni kegelapan, zulmat. Pertamanya kita terdedah kepada kesyirikan, kekufuran. Lalu budaya sekarang ni tuan. Semua kita raih. Hantu Jepun pun kita raih. Tahu hantu Jepun? Apa? Bon Odori, aku pun tak faham. Kan? Orang Jepun yang masuk Islam, mereka pun tak raih. Di Jepun tu, orang Jepun masuk Islam, dia tak peduli. Ya. Kita sini, ya Allah, pantang. Ha? Budaya-budaya liar, budaya-budaya barat, budaya sesat, semua kita tunjuk ke. Bila kita mengaji, baru kita faham batas-batas iman dan kufur. Begitu juga ilmu fiqh. Kalau kita tak mengaji, terdedah pada ibadat kita tak sah. Kita mengaji, baru kita tersah dan batal dia. Gitu juga dengan ilmu, ilmu tasawuf. Kita mengaji. Nak keluar daripada lembah kejahilan kepada makna kata ilmu pengetahuan yang terang benderang, insyaAllah. Supaya tindakan kita semua betul. Apa-apa saja kerja buat kita. Dan kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah yang demikian itu dalil atas sah kesudahannya. Dalil ni tanda-tanda. Nak tahu kata kesudahan kita tu tercapai, matlamat yang kita nak, tengok mula dia macam mana. Kita kahwin. Kan? Apa matlamat kita? Nak memuaskan hawa nafsu atau nak dapat apa? Anak yang soleh. Nak dapat anak yang soleh. Ha, mula daripada awal lagi Islam dah tentukan panduan-panduan dia. Tunkahul mar'atu bi'arba. Dikahwini wanita itu dengan empat. Tak kira lah. Laki-laki nak kahwin ke perempuan nak kahwin. Maka panduan yang utamanya empat perkara. Disebut oleh Nabi SAW. Pertama, bijamaliha. Pertama, kerana kecantikan dia, kesegakan dia. Wanita tu segak, cantik. Pilihan pertama. Yang kedua, bimaliha. Kerana reta dia. Dia orang ada duit. Ketiga, bihasabiha. Nasab dia, keturunan dia. Dan keempat, bilidiniha. Kerana agama dia. Fa'alaika bizatiddin taribat iadaka. Carilah yang beragama. Nanti kamu untung. Panduan Islam, nombor satu, agama. Yang kedua, kita buat ikut cara Islam. Kita berkenan seorang perempuan tu. Pergi jumpa makpak dia. Minang elok-elok. Kahwin elok-elok. Majlis perkahwinan jaga pula dah. Jangan ada masuk unsur-unsur maksiat. Jangan ada benda-benda yang bercanggah dengan syariat. Diajak oleh Islam, kita tidur dengan isteri kita, ada pula doa-doanya. Bila isteri mengandung, ada pula amalan-amalan dia. Jaga makanan dia, jangan makan benda-benda yang haram, yang syubhat. Bila dah lahir pula anak tu, kita makna kata kita azan atau khamat bagi dia. Buat tahanik, buat akikah. Didik dia dengan dikaitkan Islam. Kalau kita ikut cara betul-betul, InsyaAllah akan lahir anak yang soleh dan juga soleha. Maka akan makna tercapai, matlamat perkahwinan tu akan tercapai insyaAllah. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan, kata Allah. Allah menjadikan bagi kamu rumah tangga kamu tu sakanan. Sakanan ni kata ulama tafsir tempat tinggal. Tapi ulama sufi kata iaitu tempat turunnya sakinah, ketenangan. Jadi makna kata nak capai segala matlamat ni, kena niat awal-awal betul dan kita ikut garis-garis panduan yang dilakukan atau yang disediakan oleh agama kita, syarak kita, insyaAllah. Maka adalah demikian itu dalil atas sah kesudahannya.
Bila mula tu betul, insyaAllah itulah dalil nak menunjukkan kesudahan kita, matlamat kita akan tercapai insyaAllah. Dan sampai ia kepada, dia kata, derjat yang kamal. Sampai kepada derjat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nak bawa satu lagi kata-kata hikmat berkaitan cara kita nak mencapai tujuan dan maksud kerjaya kita, satu kerja-kerja buat kita dalam satu-satu perkara, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kita nak berniaga, letakkan matlamat. Apa matlamat nak berniaga? Berniaga apa? Kan? Kita dapati contohnya banyak makanan-makanan yang ada di hadapan kita ni disediakan oleh orang bukan Islam dan diraugi kesucian dia. Kita letakkan matlamat, aku nak meniaga ni tapi aku cari rezeki, aku nak bebaskan umat Islam daripada makanan-makanan syubhat ataupun haram dan cari modal. Lepas tu pergi kursus, belajar daripada orang yang mahir. Nak buat apa? Nak buat mie. Tanya orang-orang siapa pandai buat mie. Pergi belajar kat dia. Dia minta bayaran sikit pun kita bagi, tak kisah. Kita letakkan matlamat, aku nak sediakan mie ni untuk makanan orang Islam. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah benda-benda yang baik, yang halal, kerjakanlah amal soleh. Dengan makanan yang halal ni mudah-mudahan umat Islam dapat mudah melakukan amal soleh. Kita perlu belajar dia. Cari modal. Cari pasaran. Buat perniagaan. InsyaAllah Allah tolong. Pertolongan ni datang sebab niat kita yang betul. Matlamat kita yang betul. Jangan matlamat yang lain. Ada juga orang. Makna kata dia buka pondok, buka tahfiz. Kerana matlamat yang tak betul. Itu akhirnya kita akan jumpa lah gagal. Memang gagal pun. Allah, kalau Allah, kalau dia berjaya, dia makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Kerana kutip duit beli tanah. Tanah pun tak ada. Apa pun tak ada. Ada. Kan? Kutip. Sampai sekarang tanah duduk mana kita betul tahu. Tanah duduk mana, bangunan duduk di mana. Bila niat kita betul, insyaAllah Allah tolong. Yang bukakan hati, pintu hati manusia nak tolong kita buat kerja-kerja ni, Allah Ta'ala. Allah sayang kat kita. Allah gagalkan kerjaya kita tu, kerja yang kita nak buat tu. Maksudnya apa? Kerana matlamat tak betul. Kalau Allah jayakan juga, itu nama istidrat. Tuan-tuan boleh ikuti dalam perbicaraan di mahkamah. Hari ni saya buka Facebook. Bagaimana pengarah syarikat tu mengakui dia bagi duit kat menteri sebulan 200,000, lepas tu naik sampai 500,000 dolar Singapura. Bila niat kita tak betul, tapi kita tetap berjaya, itu namanya istidrat. Allah nak sesatkan kita. Sebab itu kita buat apa ni kena betul. Kita nak jadi hamba Allah, nak mendapat ganjaran baik daripada Allah Ta'ala. Kita akan kutip hasilnya di akhirat besok. Dunia tempat bercucuk tanam, akhirat tempat kita tuai hasilnya. Tuai di sana. Sini bukan tempat menuai hasil. Sini tempat bercucuk tanam, tempat bekerja. Hasilnya kita kecap besok di akhirat. Maka berkaitan dengan ini, kata Musannif Rahimullah Ta'ala, min alamatin nujhi fi nihayat min daripada alamatin nujhi, alamat tanda-tanda berjaya, fi nihayat pada kesudahan dia, tanda alamat yang boleh kita tengok orang ni akan berjaya pada kesudahan dia, penghujung dia akan berjaya bagi diri kita atau orang lain. Kerja yang kita nak buat ni ada alamat dan tanda-tanda kita akan berjaya kesudahan dia. Apa alamatnya? Ar-ruju'u, yakni kita rujuk. Kita kembali ilallahi, kepada Allah Ta'ala,
fil bidayat, pada permulaan. Nak tahu ujung kita berjaya atau tak berjaya, kita tengok pada mula tu. Apa matlamat kita buat kerja-kerja satu kerja tu? Oh, kerana Allah Ta'ala. Kita rujuk kepada Allah. Macam kita main mengaji, menuntut ilmu. Kenapa kita mengaji? Allah suruh. Kita buat kerana Allah. Apa makna kita buat kerana Allah? Kerana Allah suruh. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Menuntut ilmu itu makna kata di fardu ain, fardu ke atas setiap orang Islam. Allah fardu kita. Maka kita buat ni, kita datang mengaji kerana menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Dalam arti kata lain, kita nak menzahirkan rupa kehambaan kita kepada Allah. Rupa seorang hamba tu macam mana? Iaitu dia tunduk patuh perintah Allah. Itu makna rupa kehambaan. Baca ramai-ramai ni kan, saya kan kena. Muslimat semua bertudung. Lelaki-lelaki berkepiah. Saya tak kena tuan-tuan. Pergi hospital, anak sakit. Nampak macam ada kuliah kota raja. Oh, saya memang ustaz. Setiap pagi ni saya pergi dengar kuliah. Waktu tu ha. Baru saya tahu dia doktor. Tengok dia buat stetoskop kan. Dia kat dada ni. Lepas tu dia pump darah. BP set tu. Dia cucuk jarum tu. Oh, baru tu nampak. Rupa doktor tu baru nampak. Kita pergi hospital. Baru kita kenal dia doktor. Pasal apa kenal doktor? Dia buat kerja doktor. Pakai dengan baju dia. Telinga kat telinga ni kan. Baru nampak dia doktor. Nampak rupa doktor tu kita nampak. Tetapi benda baru nampak rupa dia petani. Dia menyangkui dia apa. Apa rupa hamba Allah? Antaranya, dia mengaji, dia semayang, dia rokok, dia sujud dan sebagainya. Jadi aku main mengaji nak menzahirkan rupa kehambaan aku kepada Allah. Apalagi tujuan kita mengaji? Nak mendekatkan diri kepada Allah. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasa hambaku nak menuntut hampir kepada aku. Mereka dapat hampir kepada aku dengan mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Ibadat ni mendekatkan kita dengan Allah. Maksiat menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Nak buat ibadat, kena ilmu. Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, al-ilmu imamul amal, wal-amalu tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal. Dan amal tu makmum dia. Kita sembahyang ada imam, ada makmum kan? Imam duduk depan, makmum duduk belakang. Imam dia ilmu. Makmum dia baru ibadat. Kerana kalau tak ada ilmu, kita ibadat tak betul, tak kena acara. Yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi aku mengaji ni nak mendekatkan diri kepada Allah. Hatta uhibbahu, aku nak hampirkan diri aku kepada Allah supaya Allah kasih kepada aku. Dan kemuncaknya kita main menuntut ilmu ni nak cari redha Allah. Allah redha orang mengaji. Innal malaikata la tada'u ijniyataha li talibin ilmi ridha'an bima yasna'. Para malaikat mengembangkan sayapnya. Kata ulama maksud mengembangkan sayap, merendahkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu, ridha'an bima yasna', kerana mereka redha dengan apa yang kita buat. Di belakang rumah kita main ni, malaikat kembang sayap. Kita berjalan di bawah payung malaikat, sayap malaikat. Balik sekali lagi pun macam tu juga. Duduk majlis ilmu, masya-Allah. Nabi cerita malaikat sentiasa berterbangan di muka bumi Allah Ta'ala ni. Terbang malaikat, patah terbang. Apa yang mereka cari? Mencari majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu tu, malaikat tu duduk sama-sama dengan kita. Kita mana tak nampak dia, dia nampak kita.
Lepas tu tuan-tuan sekalian, Nabi cerita bila habis majlis ilmu ni kita bersurai, malaikat terbang naik ke langit. Allah tanya dia, "Mai mana?" Malaikat jawab, "Kota raja." Depa buat apa sana? Bukan Tuhan tak tahu. Cuma nak cerita kat kita kelebihan untuk ilmu. Malaikat kata, mereka menceritakan tentang syurga-Mu, ya Allah. Tentang syurga-Mu. Yang mana hadir tu huairah dengan syurga-Mu, ya Allah. Pernah tak mereka tengok syurga aku? Malaikat kata, tak pernah. Kalaulah mereka pernah tengok syurga aku, tentu mereka bertambah huairah untuk menuntut ilmu. Apalagi mereka cerita. Cerita neraka-Mu, ya Allah. Habis pakat takut semua. Pernah tak mereka tengok neraka aku? Malaikat kata, tak pernah. Kalaulah mereka pernah melihat neraka aku, tentulah mereka takut untuk melakukan maksiat kepada aku. Aku ampun semua yang ada dalam majlis tersebut. Bayangkan kita mari malaikat kembang sayap, balik malaikat kembang sayap, duduk majlis ilmu, makna kata Allah ampun dosa kita. Kita, mana kita buat kerja ni, matlamat nak cari redha Allah. Bukan matlamat yang lain. InsyaAllah, ujungnya kita akan tercapai matlamat. Ada yang tercapai, orang yang rajin menuntut ilmu, dia boleh menyampaikan ilmu. Paling kurang pada anak dia, pada keluarga dia, sahabat yang rapat dengan dia. Ada setengah tuan-tuan sampai boleh mengajar di masjid dan surau. Ada sampai betul. Ada kawan saya seorang tu, dia duduk di dia ni orang Tapah. Namanya Haddad. Kalau tengok gambar dia tuan-tuan, ish, dengan la di jauh beza. Dulu rambut lebih kebo. Oh. Dia kerja apa Hong Leong Bank di Ipoh ni. Belah malam tuan-tuan sekalian duduk main gitar di kelab malam mengiringi penari-penari. Itu kerja dia. Tak macam mana Allah bagi dia hidayat dan petunjuk. Tiap-tiap malam dia mengaji. Kalau ni orang panggil Ustaz Haddad dekat dia. Dia boleh mengajar, dia boleh khutbah jemaah dan sebagainya. Niat betul, insyaAllah. Paling tidak pun kalau kita tak boleh menyampaikan ke orang, kita boleh beramal untuk diri kita, insyaAllah. Cita-cita kita tercapai. Agar kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahamnya kita ni, maka kita nak tahukah adakah cita-cita kita ni akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Tengok pada permulaan niat kita tu macam mana. Niat kita baik, insyaAllah. Allah tolong. Kerana saya dah kata, kita dah bagi tahu sebelum ni, apa saja kita buat, kalau tak dapat bantuan daripada Allah, memang payah. Kita mengaji pun payah faham. Tak faham. Tapi kalau Allah tolong, maka insyaAllah jadi mudah. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu bagaimana? Iaitu permulaan kita nak menjalani kerja-kerja yang kita nak buat tu, kita rujuk kepada Allah Ta'ala. Membetulkan niat kita. Kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah daripada alamat. Alamat ni malah tanda-tanda yang dapat dilihat. Ya. Beroleh bahagia dalam kesudahan itu. Kita nak tahu kita bahagia ke tidak di penghujung kerjaya kita, kerja yang kita buat. Kembali kepada Allah Ta'ala dalam segala permulaannya. Mula-mula nak buat tu, letakkan niat azam yang cukup tinggi lillahi Ta'ala. Bukankah ulama ajar kita usalli fardhal maghribi, ujungnya lillahi Ta'ala. Bukan sembahyang saja, wudu usal nawaitu wudu'a lillahi Ta'ala. Nawaitu sawma ghadin lillahi Ta'ala. Apa saya kita nak buat? Letakkan matlamat kerana Allah. Kerana perintah Allah. Nak menzahirkan rupa kehambaan kepada Allah. Ya. Nak menghampirkan diri kepada Allah. Nak menuntut kasih Allah. Nak mencari redha Allah. Letakkan matlamat yang betul dalam kerjaya kita, kerja buat kita. Kalau kita letakkan perniagaan, aku meniaga ni kerana Allah. Takkan nak tipu dalam perniagaan kot. Takkan Allah bagi tipu. Kan? Takkan kita nak kecoh kot.
timbangan sukatan, kualiti barang. Tak. Bila sebut nilai ta'ala, niat kita kerana Allah, kita tahu aku buat ni kerana nak cari redha Allah. Tentu tak masuk unsur-unsur yang tak elok dalamnya. Macam mana kita nak tahu bahawasanya kesudahan kita tu cantik elok? Iaitu hal dengan tawakul atasnya. Kita buat satu tu, yang pertama kena ada tawakul. Yakin dengan pertolongan Allah, bantuan daripada Allah Ta'ala. Benda ni kalau Tuhan tolong jadi mudah. Contoh kena ada Ustaz Bushro. Ustaz Bushro ni dia duduk di Temuh. Ustaz Bushro. Dia buka sekolah Darul Aitam. Saya bersembang dengan dia panjang. Masa arwah hidup lah. Anak saya ada dua orang mengaji kat dia waktu ni. Dia cerita kat saya. Dia ni guru agama sekolah kebangsaan. Dulu-dulu ni, masa saya sekolah dulu, pelajaran subjek agama di bawah kawalan Majlis Agama Islam Perak. Di sekolah Kementerian Pelajaran. Siapa makna tahun 64-65 ke bawah tu, masa tu mata pelajaran agama di bawah Majlis Agama Islam Perak. Sijil pun dikeluar oleh Majlis Agama Islam Perak. Ada peperiksaannya. Ustaz Bushro ni dia guru sekolah kebangsaan. Dia tulis buku. Dia tulis buku. Tah macam mana? Buku dia ni diterima sebagai buku teks sekolah kebangsaan di seluruh Perak. Banyaklah dapat royalti. Buku dia tu dia dapat royalti. Kemudian tu, duit tu dia beli tanah. Takdir Allah Ta'ala, tanah pula ada biji. Tanah tu ada biji. Dia cerita kat saya. Oh, mahal lah dapat banyak. Buat lombor banyak lah dia dapat. Maka duit tu, dia guna duit tu, dia simpan di Bank Bumi Putera. Dulu ada Bank Bumi Putera dulu. Lah tak ada arah. Ditelan oleh CIMB. Ulang lidi, telan ulang naga. Cerita dia. Kemudian tu dia penyimpan terbanyak di Perak ni. Dalam bank tersebut. Dia tunjuk kat saya kerih. Dia dapat hadiah kerih Perak. Bank bagi dia hadiah kerih Perak. Kerana penyimpan terbanyak di Perak. Dia buat apa? Pencin-pencin ya. Dia buat sekolah Darul Aitam. Sekolah anak yatim. Di Temuh. Dia kutip anak yatim semua. Mari duduk sekolah dia. Dia bagi makan. Dia bayar gaji guru semua dia. Mana budak yang cerdik, dia hantar di luar negara. Menyambung pelajaran. Itu Ustaz Bushro. Jadi saya nak ceritanya, bila kita buat kerja tu betul-betul kerana Allah, Allah bantu. Allah permudahkan bagi kita, insyaAllah. Apa-apa saja yang kita nak buat, bagilah elok. Betulkan matlamat, betulkan niat. InsyaAllah. Allah tolong. Itu dia. Dan mendirikan. Bila kita nak buat kerja tu bertawakul atasnya, dia sebenarnya tawakul. Tapi kita orang Melayu sebut tawakal. Yang perkataan yang sebenarnya tawakulu, tawakul. Tawakul ni dia berasal perkataan wakalah. Artinya waw kap lam, wakalah. Masuk da depan, jadi tawakulu. Jadi balik kepada makna tawakul tu asalnya wakalah. Wakalah ni wakil. Berwakil. Macam saya buat kenduri lah nak kahwin anak saya. Ya. Saya pergi cari orang di kampung saya tu, dia ni kalau kenduri kenara, orang bagi tugas kat dia untuk panggil satu kampung main makan kenduri. Namanya Pak Mat. Saya pun jumpa Pak Mat. Pak Mat, awak sat. Saya nak wakil kat Pak Mat ni, panggil orang kampung ni semua makan kenduri di rumah saya pada hari sekian, waktu sekian, masa sekian. Saya wakil kat Pak Mat. Mana saya bertawakul kepada Pak Mat. Saya menyerahkan urusan panggil-memanggil kepada Pak Mat. Saya berilek. Orang tanya, Ustaz,
Tak panggil orang kampung dah. Panggil dah. Saya wakil ke Pak Mat. Wakil ni, saya menyerah urusan tu kepada Pak Mat. Yang seorang lagi nama Pak Mit. Pak Mit tukang masak. Pak Mit. Ya, saya wakil ke Pak Mit. Masak kenduri ni. Yang akan hadir sekira-kira 500 orang. Gini-gini, lauk dia apa, nasi dia apa. Seserahkan urusan masak-memasak kepada Pak Mik. Saya relax goyang kaki. Pasal apa? Saya dah wakil pada orang yang layak melakukan ni. Jadi bila kita makna kata buat satu kerja, kita wakil kepada Allah. Serah diri kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah jiwa kita akan tenang, kita akan mendapat kejayaan di atas apa yang kita makna kata lakukan insyaAllah. Itu makna tawakul atasnya. Dan mendirikan akan segala haknya. Hak-hak kerja kita tu. Kalau kita meniaga, cara halal. Jangan tipu menipu. Cakap bagi betul. Lah ni zaman menipu. Daripada bawah sampai ke atas. Oh, oli, oli, oli. Dia kata original. Kita buat pergi kereta kat dia. Pepat original. Kita mana nak tahu. Dia duduk lah enjin tu. Sampai ke atas. Yang bawah, cara bawah. Pasal malam kita pergi. Kan? Kita tengok temikai. Merah elok. Balik-balik rumah. Balik apa merah? Temikai tu buah dalam plastik merah. Memang nampak merah. Balik-balik rumah tarik-tarik. Lah pucat. Pucat satu. Makan-makan tawak. Haram jadah betul. Dah haram jadah dah. Mana pembeli dah tak reza. Dia ditipu dalam jual beli. Belikan nak belikan. Belikan saya dululah. Dah jarang pergi. Ikan tu dia pinggan. Ambil piring. Dia terap. Bungkuk kata. Piring tu letak bungkuk kata. Dia bubur 5-6 ekor. Ikan atas tu. Kita nampak. Wah satu pinggan penuh. Tuan-tuan ada 5 ekor. Arab jadah lagi. Tipu. Begitu juga dengan apa jagung. Jagung. Dia buat plastik kuning. Balik-baliklah pucat, kecut. Jadi penipuan dalam perniagaan tak boleh. Kan? Itu hak-hak kita kena tunai. Kan? Jadi peniaga yang jujur. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan jual belinya, perniagaan dia daripada mengati Allah Subhanahu wa taala. Kita jari pahala dalam jual beli. Cari pahala dalam ternakan. Cari pahala dalam pertanian. Bukan takat kita cari pahala dalam ibadat. Kerjaya kita hari-hari. Kita nak ikut lunas-lunas yang digariskan oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya kita menunaikan hak dia. Dan setengah daripada alamat kerugian dalam kesudahan itu. Macam mana kita nak tahu kita takkan berjaya? Apa yang kita buat? Iaitu rujuk kepada nafsu dalam segala permulaannya. Nak buat apa semua ikut nafsu. Kahwin kerana nafsu. Lah ni kita pergi dia buat agama. Hari-hari nak cerai. Pergilah tengok. Pergi dia buat agama. Kahwin 2-3 hari. Sebulan-2 bulan dah nak cerai. Pasal apa? Pasal mereka tu makna kata kebanyakan hari ni. Kerana nafsu. Kerana kecantikan dia. Kerana nak seronok memuaskan hawa nafsu. Akhirnya jadi macam apa yang jadi hari ini. Bila dia buat gemar lah tak percaya. Saya ada hari tu ni ada pergi dia buat gemar. Ada high sikit lah. Tak tahu lah ustaz. Hari-hari orang main nak try. Aduh. Mula dah tak betul. Hujungnya habis lingkup. Orang dulu jarang bercerai tu. Kahwin sampai berapa generasi, anak cucu pun semua. Sampai mati, sampai ketua. Jarang cerai-cerai ni. Lepas tu perniagaan, berapa banyak bankrap. Dia cakap. Kerana buat bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana buat kerana nafsu. Dia. Jadi bila makna kata rujuk pada nafsu dalam segala permulaan. Maka makna kita akan dapati kerugian kebinasaan penghujungnya. Habis rosak. Adalah dia kata sekiranya, maka sekiranya adalah permulaannya bagi permulaannya
bagi Allah, maka adalah kesudahannya pun bagi Allah. Kalau mula kita rujuk kepada Allah, sudahnya pun akan kembali kepada Allah, akan dibantu oleh Allah, mendapat keridhaan Allah, kita akan berjaya. Kalau mula tak betul, sudahnya pun akan tak betul juga. Jadi macam itulah. Ha, jadi umur kita tak panjang tuan, umur kita pendek. Jangan habiskan masa kita dengan benda yang tak berfaedah. Ha, buatlah apa pun. Ha, buat dengan betul insya-Allah, dia akan bantu. Dia akan makna dipertontonkan oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Ha, macam apa cerita Sauban. Sauban ni orang gelar dia perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke masjid berulang-alik daripada rumah dia, 1 jam perjalanan. Daripada rumah berjalan kaki main masjid, pergi balik-balik sejam, pergi sejam balik. Satu hari Rasulullah dapat berita dia mati. Rasulullah pergi ziarah. Sampai di rumah, mayat dia dah pun dikebumikan. Maka Rasulullah tanya isteri dia, ada tak Sauban ni berwasiat apa-apa sebelum meninggal? Isteri dia kata, dia tak ada wasiat apa-apa. Cuma Rasulullah, bila dia nak mati ni, 2 benda dia sebut. Kami tak faham apa dia kata. Nabi kata, dia kata apa? Yang pertama dia kata, kalaulah jauh. Kalaulah jauh. Dia ulang yang tu berkali-kali. Yang kedua dia kata apa? Kalaulah bau. Kalaulah bau. Yang tu dia ulang. Kalaulah jauh, kalaulah bau. Nabi hurai. Nabi kata Sauban ni, tiap-tiap hari dia pergi ke masjid berjamaah, sembahyang berjamaah. Dia pergi kerana nak sembahyang jemaah. Yang kedua, dia nak jumpa Rasulullah SAW. Dia 1 hari tak jumpa Rasulullah, dia tak boleh hidup. Dia sayang sungguh ke Rasulullah. Jadi bila dia nak mati, Allah buka pintu langit. Fakashafna anka ridha'aka fabasarukal yawma hadid. Pada hari ini kami kashaf, kami buka tabir yang melindungi penglihatan mereka. Hari itu penglihatan mereka amatlah tajam. Sekarang ni kita pandang kata tak nampak apa-apa. Tapi bila kita nak mati, kita tengok kata kita nampak. Orang ahli syurga, dia nampak tempat dia tuju. Ahli neraka pun, dia akan nampak tempat dia tuju. Sauban ni, Allah tunjuk dekat dia kelebihan dia ulang alik ke masjid. Pahala tu cukup banyak. Dia tengok-tengok, terbeliak macam mana tau. Allah. Kalaulah jauh. Kalaulah jauh. Sejam perjalanan, macam tu Allah bagi dekat dia ganjaran pahala. Kalau lah rumah aku jauh lagi, dan tu lagi banyak pahala. Lepas tu dia sebut, kalaulah jauh, kalaulah jauh. Kita yang mengaji pun begitu, Allah akan tunjuk kita nak mati besok. Kalau aku tahulah, aku tak mengaji tu, aku duduk pondok tu. Aku duduk pondok tu, mengaji pada pagi sampai malam. Betul. Orang yang beramal pun menyesal. Kalau aku tahu macam ni, aku kita mai sedekah kat Kota Raja, Allah akan tunjuk. Kita bagi 10 ringgit, kalau aku tahu bagi 100. Itu contohnya. Memang nampak. Yang kata kalaulah baru tu, musim tu musim sejuk. Siapa biasa pergi Madinah, kalau kena musim sejuk, sejuk sungguh. Sauban balik lepas Isya, dia balik ke rumah. Dalam perjalanan dia tu, dia lihat ada seorang sahabat sekesejukan. Duduk bawah pokok sejuk begitu. Dia pakai 2 lapis jubah. Jubah dalam, jubah baru. Jubah luar, jubah buruk. Dia ambil jubah luar, dia selimutnya kawan tu. Bila nak mati, Allah tunjuk ganjaran bagi jubah dekat kawan tolong kawan tadi ni. Jubah buruk. Kalau aku bagi jubah baru, kalaulah baru, kalaulah baru. Dia hadis-hadis macam ni menggalakkan kita semua-semua ikhlas dalam mengerjakan amal ibadat.
yang dikatakan innal malaikata la tad'u ijnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna. Malaikat menghamparkan sayap, bertasbihlah apa dia ada di langit dan di bumi. Hatta nam lata fi hujriha, sehingga semut-semut dalam lubang. Wahatta hu tapil bahri, sehingga ikan-ikan di air berselawat kepada penuntut ilmu. Benda-benda ni semua bergantung pada ikhlas niat kita. Kalau niat dia kita kerana Allah akan menuntut ilmu, insyaAllah apa yang Nabi sebut ni akan tercapai kepada kita. Bila kita nak mati, kita akan nampak. Kita akan ditayangkan makna kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, semua rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kata musannif rahimahullah taala bertinggi ia kepada Allah dalam perjalanannya dengan rujuk yang sebenarnya dan meninggalkan daripada sifat dirinya yang bangsa mazmumah dan perangainya dengan segala perangai Tuhannya yang karimah, berbahagialah ia dengan kemuliaan yang azimah. Barang siapa yang bertinggi ia kepada Allah dalam perjalanannya, letak matlamat yang tinggi kerana Allah, itu matlamat bertinggi yang paling tinggi kerana Allah, bukan kerana yang lain. Jangan main mengaji dengan tujuan dengan dapat ilmu, kita boleh bertengkar dengan orang, berhujah dengan orang. Dengan ada ilmu kita nak pelekeh orang yang rendah-rendah, yang tak faham agama. Ada orang mengaji supaya dia nak berdebat. Tujuan dia nak berdebat, nak pelekeh orang yang jahil, nak berbangga dengan ilmu dia, supaya dia boleh duduk dengan orang yang berpangkat tinggi, supaya mendapat harta benda dunia. Dia akan tak tercapai, tak akan mendapat redha Allah. Lepas dia mengaji, jadi kaki-kaki bertengkak. Semua orang tak betul. Imam Syafi'i pun tak betul. Habis yang betul siapa? Dia aja yang betul. Orang lain semua tak betul. Ini dah masuk sombong. Ujung. Takabur. Yang ni kita tak mahu. Kata orang tua-tua, kita jadi macam padi. Lagi berisi, lagi tunduk. Lagi alim, lagi tawaduk. Lagi merendah diri. Saya bersembang dengan Tok Haji Umar, arwah. Saya pergi pondok bersembang dengan dia. Punya tawaduk dia. Dia ni tak pernah kata orang tak betul. Kalau kita kata Tok Guru, Tuhan kepala tiga. Betul? Betul bagi mu. Betul bagi hang. Kan betul kan aku. Dia tak kata orang tak betul. Betul. Betul hang. Bukan betul aku. Cukup tawaduk. Satu hari, kawan tu cerita saya gelap mampu. Ada orang mati. Satu kampung tu, dia pakai kata kat dia. Hampir panggil Tok Guru juga. Main semayang mayat. Bawa orang pondok main semayang mayat. Dia pun pergi lah. Aku pergi. Saya pergi ustaz dengan naik motor. Sampai-sampai dia kata di pondok, saya tengok satu orang tua pakai baju pagoda. Pakcik-pakcik, awal-awal, mana rumah Tok Guru Haji Umar? Oh, dia kata tu. Kawan ni pun pergi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Isteri Tok Guru keluar. Dia kata, pasal apa? Nak jumpa Tok Guru. Tok Guru tak ada. Dia pergi mana? Tak tahu. Tadi ada. Dia pergi keluar di mana tahu. Dia pun baliklah. Balik-balik ke kampung tu bagi tahu Tok Guru tak ada. Orang kampung tu kata, mana boleh Tok Guru Jumat mana pergi mana? Dia duduk di pondok tu. Orang lain pergi. Pergi jemput. Tok Guru setuju lah pergi semayang-mayat. Semayang-mayat-mayat. Dia kata, tengok imam mayat-mayat Tok Guru Jumat. Orang tu ada yang aku jumpa tadi. Dah, hang tanya. Mana rumah Tok Guru Jumat? Dia tunjuk lah. Dia jadi ikut soalan. Orang soalan tu, nak tak tahu rumah, dia tunjuk rumah. Dia tak perkenal diri dia. Macam juga Tok Guru ni Aziz. Tok Guru ni Aziz, saya baca dalam satu majalah. Dia ni wartawan Jerman. Wartawan Jerman.
Dia nak pergi interview dengan Tok Guru ni Aziz, Menteri Besar Kelantan. Dia sampai-sampai tepi rumah Tok Guru, tengok satu orang tua pegang golok, pegang pisang satu tandan, pakai kain cukin kepala, pakai baju pagoda, pakai kain pelekat. Dia tanya, dia pandai cakap Melayu Jerman ni, Tuan Haji, mana rumah Menteri Besar Kelantan? Tok Guru kata ni, padahal Tok Guru lah tu. Tok Guru kata ni, dia pun bagi, dia panggil-panggil isteri Tok Guru keluar. Ha, dia jemput naik. Dia tunggu-tunggu sehari keluar. Keluar seorang orang tua. Orang tua yang keluar tu, orang tua yang dia jumpa tadi, terkejut lah. Oh, rupanya ni Menteri Besar Kelantan. Dengan sifat tawaduk merendah diri yang ada pada Tok Guru. Jadi kita ni lagi mengaji, lagi tawaduk. Bukan lagi mengaji, lagi sombong. Sombong tu bukan sifat orang yang menuntut ilmu. Ilmu tak layak duduk di dada orang yang sombong. Ilmu cuma layak duduk, makna kata di dada orang yang bersifat tawaduk. Baru ilmu tu jadi nur, akan menyuluh hidup dia. Kalau tidak, kita rajin bertengkak. Kita tak sempat nak beramal. Tak mampu nak beramal. Beramal tak boleh. Bertengkak boleh. Berhujah boleh. Berdebat boleh. Nak beramal kita tak mampu. Nak bangkit tahajud dua rakaat pun kita tak mampu. Nak baca Quran satu hari satu muka pun kita tak mampu. Nak berzikir pun kita tak mampu. Kenapa? Di dada kita ni ada sifat sombong, sifat takabur. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak kasih kepada orang yang sombong. Orang sombong, Tuhan tak kasih. Bila Tuhan tak kasih, kita tak dapat kekuatan untuk mengerjakan amal ibadat. Kata ulama' macam itulah. Ha, jadi, perbetulkan niat kita balik kepada Allah Ta'ala dalam segala kerja buat kita. Ya, ha, itu dia. Maka kata Musannif rahimahullah Ta'ala, ya, adalah permulaannya bagi Allah, maka adalah kesudahannya pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula permulaan kita kerana Allah, sudahnya pun insya Allah akan tercapai matlamat cita-cita kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat kita kecap nikmat dia. Selalu bayang nikmat yang Allah nak bagi kita di akhirat besok. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat fil jannati firdausi nuzula. Qalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Orang beriman beramal soleh, bagi mereka syurga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Qalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dan mereka tak teringin nak keluar daripada syurga tersebut. Masuk syurga, tak teringin nak keluar. Pasal apa? Nikmatnya yang melimpah ruah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Kata olehmu Muhammad, kalau lautan ni kami jadikan dakwat, lautan Pasifik, Atlantik, lautan Hindi, laut Selat Melaka, laut Cina Selatan, laut satu dunia ni jadi dakwat. Rantin-rantin kayu lautan ni semua dijadikan pena, celup tulis, nak tulis nikmat yang akan disedia oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Kering lautan ni pun tak habis lagi kita nak catat nikmat Allah Ta'ala. Dan buat satu lagi laut sebagai dakwat. Tulis lagi, kering lagi. Pun tak habis nak cerita nikmat yang Allah bagi di akhirat besok. Yang Allah sedia untuk kita orang beriman dan masalah. Yang ikhlas beribadat. Padan kan kita nak duduk dunia buat maksiat dengan azab yang kita akan terima. Padan kan kita buat ibadat kerana tujuan yang lain, bukan tujuan kerana Allah. Rugi ya masalah. Oleh itu saya mengajak diri saya dan kita semua ikhlaskan
Niat kita dalam apa juga kerjaya kita, kerja buat kita. Bergeraklah di bidang masing-masing. Tak salah. Meniaga, bekerja, buruh, bertani, berternak. Buatlah apa pun untuk mencari redha Allah. Kan? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di sana Allah sediakan kepada kita nikmat yang melimpah ruah dan berkekal abadi selama-lamanya insyaAllah. Saya rasa itulah yang mampu saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah. Dan kita akan sambung masa akan datang. Dan barang siapa kembali kepada Allah dalam permulaannya. Kata lagi. Barang siapa kembali kepada Allah permulaannya. Istiqamah insyaAllah. Oh ya, insyaAllah. Jadi sebelum saya tutup majlis ni, insyaAllah, perkembangan no, madrasah An-Nur di Pulau Pangkor setakat ni, yang pertama surau dah siap, tandas lelaki-lelaki perempuan pun dah siap, yang ketiga ada kantin. Dan insyaAllah sahabat-sahabat kita, terutamanya daripada Jabatan Amal ke ARC, kalau saya dapat maklumat, ARC, akan pergi ke situ. Maka nak buat kemah ibadat semua boleh dah lah. Berdekatan dengan laut. Di Teluk Nipah dekat dengan laut. Kalau ada kegiatan yang ada kegiatan pantai apa cukup cantik lah. Pantai dia cernih. Laut dia hijau. Cantik sungguh. Pergi situ. Pergi ke Pulau Pangkor tu. Pergi Teluk Nipah tu. Ada saya buat dah. Dia punya signboard. Madrasah An-Nur. Dia di belakang lah Rimba Beach. Rimba ni, rimba camp. Belakang rimba camp tu, masuk belakang sikit, ha, nampak lah. Ha, ataupun kalau kita naik teksi, pemandu dia orang Melayu, bagitahu lah pondok Ustaz Siddiq. Dan insyaAllah sedang dan penang. Dalam rumah, kita buat 6 biji rumah. Rumah ni di samping rumah guru. Boleh juga kalau muslimat, untuk muslimat nak bersalin pakaian ke apa semua, insyaAllah mudah. Ha, di rumah ni insyaAllah, dalam masa saya ingat dalam sebulan lagi, dia akan siap. Dan 3 buah rumah lagi sedang dalam pembinaan. Yang sedang kita buat ni, yang belum siap, baru tengah duduk ni, baru siap bim, baru naik tiang, iaitu sebuah asrama dan juga kelas pengajian insyaAllah. Yang kita perlukan iaitu pertamanya kita perlu bata. Bata blok. Bata blok ni kalau di Pulau Pangkor dia mahal. Satu blok tu dekat RM300. Kita beli sini RM98. RM98 kira RM1 lah. Kita naik boat dia cek RM25. Sampai tepi pantai lori pula ambil. Lori cek RM25. Jadi RM50. Tambang RM50. Bata RM100. Maknanya 50% dia ambil. Tambang 50%. Jadi kita perlukan kira-kira 100 pelet. Batu 100 pelet. InsyaAllah. Kemudian kita perlukan simen. Simen kira-kira makna kata 1,000 kampit lagi. Makna kata sekampit kita beli sini RM14. Tambang RM3. Naik lori RM3. RM6 tambang. RM14 simen. RM20. Beli sana RM25. Sana mahal. Dia tambah lagi RM25. Jadi cara kita menjimatkan kos, kita beli di sini lah. Jadi bang siapa nak berwakaf tu, saya amat lalukan lah. Yang pertama saya ulang balik. Apa bata tu, satu pelet. Iaitu RM150. Kalau simen, sekampit RM20. Ataupun bagilah apa-apa pun, bayar gaji pekerja ke apa begitu ni. Kerana sekarang ni mereka memang sedang rancak buat lah. Jadi kita harapkan dapat siap sepenuhnya tahun ni juga. Tahun depan insyaAllah kita boleh beroperasi dengan kita mengambil pelajar. Terutamanya sekitar Pulau Pangkor lah insyaAllah. Itulah maklumat yang saya nak sampaikan berkenaan apa Madrasah An-Nur di Pulau Pangkor. Wallahu'alam Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alayna bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khayra ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bisalihati amalana tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin wa akhbir lana wa liwalidina wa li masyaikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.